Salah dia juga lah. Apa-apa kayak begitu aja ngegelain dia. Dikasih amat lu. Ya gitu. Apa gelain-gelain yang ribet? Pulang lu sama? Dipulang lu sama gue. Siapa di bawah? Lu inget kan? Iya, Gadi. Ini baru aja deh. Welcome back. Iya, dia kemarin sempet pulang kan? Bisa sama temen-temennya. Jadi kemarin Gadis emang baru pulang. Baru ke Jakarta buat ketemu temen-temennya sama pacarnya gitu, gak paham. Dan kita gak bisa nge-keng, Gadis lo harus di sini, Gadis gak bisa gitu. Kita tuh menyuruh dia pulang ya bebas gitu kan. Gitu kan. Mr. Bean pacarnya. Kalian kalau pengguna TikTok pasti tahu pacarnya Gadis. Iya, namanya aslinya tuh Hermansyah. Erlan guys, namanya Erlan. Tapi panggilnya Mr. Bean. Nah, setelah Gadis pulang, setelah Gadis ke Jakarta dan sekarang dia pulang ke sini, kita berdua pengen ngetes beberapa sayangnya Gadis sama kita. Siapa tahu kan dia udah gak sayang, udah di sono. Dia sayangnya sama temennya. Justru, makanya hari ini. Hari ini guys. Sehari ini guys, kita mau bikin Gadis marah atau enggak. Gitu. Hah? Kita bakal apa sih namanya? Mengetes kesayangan dia terhadap kita berdua. Betul. Nah, gini kita statistiknya dulu. Statistik, informasi. 42. Jadi kayak kita main ke sini, oper ke kanan ke kiri, let's go. Go. Kita mau ngetes kesabaran Gadis. Nanti kita berantem, bakal dia pisahin, bakal dia pokoknya jangan ada pilih kasih gitu ya maksudnya. Iya, nih. Lu yang takutnya lu yang ini. Enggak. Dengerin gua aturin dulu. Lu malah marah-marahnya nyari barang lu. Beh, jago gua mah yang masalah ya, marah-marah. Kayak nendang apa kek, banting pintu marah-marahnya ke gua. Banting lu juga bau gua. Jangan dong. Gua udah tulang tinggal tulang dibanting gitu. Terus gimana? Ya pokoknya marah-marah lu kayak isin. Cari barang, nah nanti kan si Gadis bakalan kalah gitu kalau kita marah-marah hebat. Nanti Mas Dian siap-siap kamerain aja. Takutnya dia minta offin kamera kan lagi berantem gitu. Tapi kalau misalkan dia milih nih, nanti kesama-sama ya gue. Mau enggak? Mau lah, gue mah apa sih namanya? Profesional. Iya, bisa ya? Bisa lah. Bisa ya, marah-marahnya. Nih nanti di komen banyak yang oh. Nanti ke teman-teman semuanya pasti banyak yang komen gini, ih si Adam nggak sopan banget sama kakaknya, ya kan? Si Adam ini banget apa namanya, kasar banget kan? Ini just acting aja ya guys ya, just acting walaupun aslinya emang kasar, enggak bercanda. Gitu, iya, nggak bercanda aja, pokoknya ini kasar-kasarnya semarah-marahnya, tapi jangan nyampe mukul, takut dolar kuning. Soalnya gua, paling dihujat sama netizen kalau ngebully lu, kalau mau jatuh-jatuh lu, padahal kan cuman acting doang. Ya udah kita susun strategi dulu ya. Yoi. Oke guys, let's go. Kita susun strategi. Kita mulai. Ismay! Is! Masih. Lu yang bener dong jadi orang yang begitu. Apa? HP gua mana? Apaan HP apa? HP gua yang biasa gua pake. Lu yang mainin tadi. Yang bener tuh jadi orang, tadi kan sepeda lu. Di miss call dulu coba. Di miss call, tadi gue udah miss call, gak ada. Kalau nyimpen yang bener dong, tadi kan lu minum buat bikin TikTok. Gak usah marah-marah main fisik gitu. Main fisik gimana, gue cuma bilang dulu. Tau gak, gue gimana? Gue gak tau, di miss call lah. Di miss call gak ada. Kece. Apaan sih, gue lagi ngerjain ini, gue pusing. Nyari sendiri lah, di miss call. Udah gue miss call dari tadi, gak diangkat-angkat, gak ada yang angkat. Gak ada suara juga. Tadi kan lu yang minjem terakhir bikin TikTok. Gimana kali lu minjem doang, lu gak ada tanggung jawab lu. Mana
Mana cepetan? Tapi gua nggak tahu tadi lu yang nanya pakai kok. Bila nggak tahu, aneh banget lu. Gua pakai berani. Jangan. Emang kalau nggak usah lu. Lu yang pakai sendiri. Gua tadi main TikTok terakhir gua taruh situ. Tadi lu pegang-pegang perasaan. Lu nggak pegang HP deh dari sore. Ece, ada kemana? Ngapain sih kak, mana-mana? HP itu, tadi kan pegang dia. Loh udah, mau dipakai kekerasan kayak gitu dong. Dia kan perempuan, gak usah mikir. Gak usah pakai kekerasan kayak gitu. Jangan ya, diem, yang ngurusin masalah bapak dia dah. Gak diem aja. Lagian HP gue lah, hilang semua. Jangan tinggal di sekolah aja, susah sih. Di miss call dari tadi gak ada suaranya. Pan, main dan mati-matiin tuh HP. Dijual kali tuh HP. Salah dia juga lah. Apa-apa kayak begitu aja ngegelain dia. Dikasih amat lu. Ya gitu. Kenapa belan-belan yang ribet? Pulang lu sama. Dipulang lu sama gue. Pulang sama. Ya lu yang ngeliat sama. Pulang. Udah lu diem dah. Cuman misi cuman nginep doang lu, gak ngapain tuh lu. Tapi saya udah tarik tuh. Ya lu gak boleh gitu, gak usah bahas-bahas dia kayak gitu. Ini musuh gua tadi. Ya lu gak usah ngebahas-bahas gadis yang gitu. Udah yang ngebelan dia, lu ada kalimat dulu siapa? Lu tapi dia yang lebih bagus sikapnya. Kalau lu marah-marah gini, HP tinggal dicari aja di miss call, gak usah dipakai bentak-bentak. Itu, apa namanya, kursi. Ya tadi udah di miss call gak? Gue batin semua di sini. Jangan dong, astagfirullah, lu kasar banget sih jadi cowok. Ini yang salah, gimana lu orang kasar lu? Jangan dong. Gak usah ngeselin lu, gue lu. Pan, liat-liat lu. Udah lu turunin sama bau nih, ngoceng-ngoceng lu kan. Ngapain, serah gue lah. Gue yang ngoceng-ngoceng, apa lu yang cewek. Ini sudah turun. Ini rumah-rumah gue, gak turun apa. Oh, sekarang dipilih lu, bantu lu, lu gak usah baju. Kamu sendiri. Ngapain di maja lu? Udah salah di maja lu. Demi gak enak keluarga lu. Ya lu yang salah sih. Lu secara tidak langsung nanti mengajarin dia yang bentak-bentak gua kayak gitu, keras-keras gitu. Ya lu harusnya tanggung jawab dong, HP gua ingat gak kenal lu. Lu gak mau tanggung jawab, ya gua kagak apa kagak lu, di maja lu. Tadi kan terakhir lu yang megang, gua megang tadi main TikTok, tapi pegang dam. Gue ditanya nggak megang HP ya, dia megang main TikTok kali itu. Terus gue nanya ke lu, HP gue mana? Ya lu nggak ada. Dia tanggung jawab lu. Gak ada sopannya dam sebagai adik mau. Ya lu mau tanya aja. Tanya baik-baik ya bisa, nggak usah pakai ngebentak-ngebentak sama batin-batin pintu. Bisa nggak sih? Batin-batin pintu. Mana HP gue? Lalu cari di gue lah. Daripada baca-kacang nih semua nih. Cari di gue tuh. Bodo amat lah, gak pusing gua. Udah tadi sebelum sama aja sih, dia sudah mau sama-sama Adam. Terluka, kalau kakak jangan tanya sama saya. Udah turun sono. Iya, lu. Ini kita marah gua sama istri aja lu. Ya, makanya udah menaya, ikut campur. Kayak apa tau dah. Lu berdua tarik HP gua sekarang kece. Pokoknya, hari ini harus ketemu HP gua. Jangan lupa like, comment, dan subscribe guys. Oh, bercanda tapi guys itu cuma bercanda ya guys ya tadi. Nanti biar si gadis yang nonton sendiri. Bye bye.